Jadi kita ke mama. Okey. Jom. Cuba kita ke mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, sesuai janji saya di komentar kalian cuy, saya akan mereak drama spontan 15 cuy. Kemarin saya pengen banget untuk ngereaknya langsung cuy, tapi kondisinya saya harus memperbaiki tampilan video saya cuy ya, supaya peningkatannya lebih baik cuy ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu merequest atau mengingatkan saya tentang drama spontan ini cuy ya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau baru pertama kali melihat channel ini, silakan aja dukung channel ini dengan cara subscribe, tombol merah di bawah, dan notifikasinya. Jadi buat teman-teman ingin merequest sebuah lagu, video apapun itu, silakan aja follow Instagram yang saya punya, saya cantumkan di sini. Oke? Dan langsung aja cuy ya. Ini penting banget cuy ya. Banyak banget yang menunggu video ini cuy ya. Gak tahu kenapa warga Malaysia itu suka banget melihat saya tertawa cuy ya. Saya suka itu. Kalian bahagia, saya pun bahagia cuy ya. Oke? Dan sebelum kita lanjut, kita lihat dulu di trending cuy. Siapa tahu udah trending YouTube di Malaysia cuy ya. Kita nanti buka trendingnya. Oh my god. Drama spontan 15 detektif Yonan. Oh, you jadi detektif di sini cuy ya. Oh, saya penasaran banget cuy ya. Saya penasaran banget. Ini trending YouTube kedua ya di Malaysia cuy. Hampir mengalahkan Selena Gomez. Oh my god. Semalam enggak cuy ya. Semalam enggak. Sumpah semalam enggak. Saya intip semalam cuy ya. Oke, langsung aja kita buka. Kita tahan dulu cuy ya. Oke. Saya juga penasaran cuy. Jadi kita harus menikmati lawakan ini cuy. Yang kita tunggu setiap minggunya ini, terkadang satu minggu tuh nggak kita dapat juga sih. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy ya, 3, 2, 1, boom. Yo jadi detektif. Volume. Warta berita cuy. Bersama saya Anissa binti Faizal. Bersama saya Asib bin Kayu. Berita terdekat, polis telah menemui seorang mayat wanita yang berada di halaman rumahnya dan disyaki adalah mangsa kepada pembunuhan. Oleh itu mangsa pembunuh diri. Hai. Mayat itu matilah. Yes. Oh mati. Mayat itu mati cuy ya. Macam itu pembunuh diri lah. Mayat lagi. Polis itu. Polis. Dua detektif. Bunuh diri lah. Tahu lah. Takpelah itu. Kayak enggak ikhlas ya bawakan berita ya. Bunuh mati. Wanita. Suara bunyanya.
Dengarnya kau mati bunuh diri. Ah, comel. Masa jadi cantik ya. Ah, tu. Iyalah betul. Hitam. Baca petikan bubur diri. Yes. Yes. Bunuh diri. Masa mati bunuh diri. Mayak. Mayak itu. Okay. Ini mayat sudah dua kali, tiga kali, empat kali diulang, cuy. Pemerjenayah. Pemerjenayah. Mati. Pemerjenayah ya? Mati. Bunuh diri. Masa. 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 Itu lagi lah. Bunuh diri lah. Masa lambat lagi bunuh diri dulu. Yes. Korangnya itu seorang detektif yang terkenal bersama dengan pembantunya. Oh, ya, detektifnya. Ya, ya, ya. Sekarang ini jadi kebun diri lah. Dua. Dua titik. Dua titik. Dua titik. Dua titik. Detektif, ya. Berasak, bunuh diri. Berasak, no. Gitu. Jadi, mari kita meninjau di tempat kejadian. Okey, okey, okey. Kena lihat. Macam bunuh diri itu. Kita laluan. Eish. Detektif, Cik. Kita di sini ada rupa cantik sekali. Cantik sekali. Sudah diri. Nah, kami ada tengah siasat ni. Siasat. Siasat. Boleh pakai ni? Detektif? Yes. Yonan ada jumpa apa-apa dok? Putih rokok. Putih rokok? Putih rokok ya. Oh, ada kesan. Ada kesan? Ada kesan. Dia ada abuk dah itu. Abuk? Ya. Detektif rasa ada ailio tak? Kalau ada ailio melekat, kita boleh bawa pergi makmal? Ambil putih. Jumpa dah. Ya. Jumpa apa? Yang warna hitam tu, tak putih rokak. Putih rokak, detektif? Yes. Nanti kita boleh bawa bahan bukti ni pergi makmal. Ya, rokak, balik tu. Lagi, detektif? Tak ada. Itu saya ceritanya. Detektif? Mulutnya. Oh. Mana plastik tadi? Wow. Teruk ni, detektif. Ini kes membunuh yang detektif. Susah banget bajunya ya. Aku nak lari. Oh, ni nak kuat darah ni. Agak-agak darah ni. Ini dah rasa meninggal. Kau nak pagi tadi. Kau nak pagi tadi masa dibunuh? Yes. Detektif pakai sendal seperti itu, Cik. Ya? Abang ni, ibu bunuh tu melalui diri. Detektif rasa? Masa dekat ke, ya lari. Lari, detektif? Yes, kami... Sendal ni, Cik. Kami sudah siap kebala. Kami ya lari diri, jauh. Aduh, gokil sini, gokil sini. Kami jumpa satu butir ni. Okay, kita tengok. Apa itu? Detektif Yona rasa ni apa? Gigi. Itu apa ni? Ni kesadaran. Oh, gigi. Ada orang nunggu dia ni. Tergantung pelapan jalankan berita. Apa? Apa? Laku pukul 6 pagi tadi. Saya akan bawa bahan bukti ni ke balai. Okey. Jom, detektif. Kita ke mama. Kita ke mana? Kita kena mengkaji cepat. Bersama sawa, bersama sawa tak tahu ya sih, tahu. Hari ni saya lama. Kita berasa akan bunuh malam. Okey. Okey. Astagfirullahaladzim. Betul je, betul. Ini mata saya yang kabur atau gimana sih? Saya bertawa. Kok videonya agak banyak noise-nya ya? Cik nama apa? Saya Dati.
Yunan. Macam Yunan. Kismunya malam. Kami dapat tahu. Dia ambil aja mic dia cuy. Saya lagi bala dulu. Saya sesek tak dapat. Tak dapat. Gadubi. Enggak putih. Rokok. Keringatan. Giginya. Darahnya. Darahnya. Tapi saya skim lagi tapi tak dapat tubik lah. Oh, betul ya, Pak. Tapi masa kedai gedang sedar diri. Jadi dan dalam mesu. Tapi kasihan Syam ya. Selalu ngajar. Melarikan diri je ya. Tapi saya tak dapat kesan ya, lari ke mana. Lari ke mana? Tak dapat. Tak dapat, yes. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Udah dapat berita ya, diusir aja, Cik ya. Dia kenapa ini? Kayak nyari barang hilang. Saya di dating memang saya merasa lupa kami orang gua cuy tunggu ambil air minum dulu cuy dah ledak ni ya 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 sekian tengok kok aku boleh tak tu sekian tapi dia pengen berapa ada bukan ada mungkin boleh cek kot dalam ni kita akan jumpa kot ok. Dah tu tak ada tunjuk kau kamu buat. Nain dua benda ni. Ada tak buti lain lagi? Saya baru tu nak pergi. Ambil. Dia kata ambil gigi. Mana kismun kebunyunya mana? Baru saya tahu. Bapa curi lagi. Bapa curi lagi tu. Holy shit. Ketiga awak ni. Saya mari. Tuduh seorang. Dia bukti kah? Aku tahu belakang lah. Saya enggak nyadar cuy ya. Ternyata begini ya jalur ceritanya ya. Mungkin karena sampai keringetan ya. Ketawa ya. Oh, memang. Saya curang awak. Kelakar ini cuy. Saya tak kasih awak. Awak tak ada kapur apa. Kena muka tu macam Popeye. Popeye sih. Hei, awak nak apa? Kau tak bisa? Saya nak pukul. Pisau dapur. Oh, yang macam-macam? Ya, ya. Haa, lihat lagi. Cik, awak ceritikan ya. Saya tak boleh, cuba terhangat. Saya suka ni. Jangan lagi. Mungkin lagi tak boleh. Apa lagi? Hei. Eh apa ni? Mungkin ini. Dia pakai ini lah kontrol ya. Yang ada di telinganya tu. Suruh tikam. Macam tak ada ini. Ayuh, tak ada. Ah, dia kasih jatuh. Ini ni. Cuba tengok deh. Oh, ini ya awal mulanya giginya ya. Tino ni. Dasar Tino. Lagi tu kau ya. Okey. Tino ni. Kau susah banget ya. Lama. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kena sikit. Kena sikit. Kena sikit. Ini suka ni.
Lama banget. Mau nikah kayak gini aja lama. Diulang lagi. Aduh. Nama susah banget nih. Tekan ini udah berapa menit nih? Dia pergi pas kita lagi dok, tak lagi. Tak nak lagi. Mau curi. Eh sudah. Pak. Kau curi. Kau curi akhir lagi. Kamu lu. Gimana? Ah, you hak lu awak. Ya tu, kau ni. Pak. Sulit banget ya. Susah. Gimana? Pergi, pergi. Ini bunuh diri namanya. Mau tombak aku, cabut gigi aku. Wah, tak lagi. Kamu balik sini, sini. Wih. Siapa? Wih, iya, iya, iya. Akhirnya terungkap sih ya. Pasang lawan. Kata malu. Okey. Berhenti. Kami berhenti. Rupuan wanita. Kami jepoi butinya. Ni dia jadi. Saya tak buat. Saya tak bunuh. Jangan bunuh. Eh, oh, diukur. Kata buat kami percaya dengan awak. Awak pembunuh. Awak jadi bala lah. Tak boleh kan? Dicocokkan giginya. Ya, oke, 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 oke. Oh my god. Oke cuy ya, sampai berkeringat saya cuy ya. Oke, di drama spontan ini cuy, gimana ya, lucunya itu dapat banget cuy ya, dapat banget sesuai dengan keahlian mereka cuy ya, sesuai dengan original yang mereka punya cuy ya. Ini dapat banget. Alur ceritanya juga dapat ya. Menurut saya kena banget saya alur ceritanya, cuy. Saya enggak nyangka aja ternyata dari awal itu gigi-gigi si Asif ya. Saya enggak sampai ke sana, cuy ya. Cuman kualitas videonya yang mungkin agak ini ya. Enggak tahu Xiaomi kok tumben banget ya. Xiaomi enggak terlalu fokus ke apa namanya videonya. Tadi videonya enggak tahu mata saya yang agak rabun atau gimana, tapi ada banyak apa ya noise, tapi alur ceritanya keren banget cuy ya. Saya sendiri nggak nyadar tadi cuy ya, ternyata gigi si Asif cuy ya. Dan scene yang paling lucu banget buat saya tadi itu pas yang mana ya, Pasio keluar dari lokasi pembunuhan itu cuy, yang topinya nyangkut itu, nggak tahu itu tiba-tiba ada lem atau gimana ya cuy ya. Oh my god, ini cukup membuat kita berkeringat cuy ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu support channel ini dan selalu stay menunggu video-video dari saya cuy ya. Entah itu saya mereak sebuah musik, komedi seperti ini, dan masih banyak lagi cuy ya. Dan kalau memang kalian suka dengan video ini, silakan aja like, komen sesuai dengan apa yang kalian lihat di video ini, dan jangan lupa di share ya ke sosial media yang kalian punya. Oke, okay? Mungkin sampai di sini dulu video kali ini cuy ya, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa terus berkarya, dan saya Indi undur diri. Thank you next, dan thank you next. Bye.